Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kreasi Shop. Jadi maaf untuk beberapa hari ini kita tidak buat konten ya, karena ada kesibukan di luar. Oke, di sini kita proses pembuatan huruf timbul ya, menggunakan akrilik. Ini kita menggunakan spons. Nah, sedangkan tulisannya seperti ini. Nah, ini sebelum kita potong, kita tempelkan spons terlebih dahulu agar nanti prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Jadi ini sebelum dipotong, saya tempelkan spons ya, 1 cm menggunakan lem kuning atau juga lem banteng. Nah, untuk hasilnya seperti ini yang sudah jadi ya, ini tinggal proses finishing aja. Kemudian untuk huruf LED ya, jadi untuk huruf LED kita potong terlebih dahulu, nanti baru kita pasang bagian listnya. Jadi ini kita gunakan akrilik berwarna putih ya, berukuran 30 cm teman-teman. Oke, ini yang akan kita buat. Kita juga produksi ini ya, neon box. Sedangkan akrilik yang kita gunakan merek nih, Adi Warna Mika. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha di bidang kreasi akrilik ya, jadi silahkan tonton video saya dan cek video-video yang lainnya. Oke, ini kita akan lanjut proses pemotongan akrilik huruf timbul ya. Jadi thank you.